dari persembahan package yang bermutu, ya perubahan di sebalik pelaksanaan Boku Plus Kaizen, Bring My Kata, yang bertemakan zaman perunggu atau zaman gangsa, dengan sisik gagang berkemasan hijau kehitaman, ya bersama taklimat dari Booker, dan sebatang talk screw dengan mata T6 dan T8 di dalam beg berzip nylon. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat, ya, dan sejahtera. Pilihan di antara kedua bilah Boku Plus Kaizen Minimalist Flipper, ya, bergantung pada sisik gagang G10 dengan kelembutan kemasan satin yang anggun atau berdiri tegak dan segak, ya, dengan sisik canvas micarta dengan mata bilah yang berkemasan hitam. Mata bilah yang meruncing halus diperbuat daripada besi D2 dengan reka bentuk tulang belakang yang melurus dan membuncang bersama kukuran dedagu dan diasah rata buat menghiris dan memotong. Berat Boku Plus Kaizen Micarta 43.5 gram dan berat Boku Plus Kaizen G10 46.8 gram. Dengan tampang membujur 12.63 mm, ya, kepada 14.33 mm, dan tampang melintang 9.93 mm, ya, kepada 10.15 mm. Ketebalan stok mata bilah yang menerus dari 1.93 mm kepada hujung mata bilah pada 0.67 mm, dan di balik tajam mata bilah yang menebal pada 0.50 mm. Panjang bilah di dalam keadaan tertutup 10.5 cm dengan panjang keseluruhannya apabila mata bilah dibuka 18.5 cm. Persembahan Boku Plus Kaizen Green Micarta sangat menarik dengan tampang bilah yang ramping dan langsing. Pelapik stainless steel yang berkemasan antik perkasakan struktur kekunci pelapik yang dilapisi dengan sisik kanvas micarta yang membundar, ia buat cengkaman yang padu dengan pengepit kocek berwarna hitam diikat tinggi untuk sisipan mendalam, dan sesendal pangsi bersama laluan lubang tali pintal pada penunjang belakang. Kesemuanya membawa tema perunggu atau gangsa, dan mata bilah memusat sedikit ke tepian pada bahagian balik bilah. Pelambung Boku Plus Kaizen Green Micarta yang tenggelam dan merendah, yang menajam pada jengkal kukuran yang mencakar dan mengerik kulit jari telunjuk, yang meninggalkan bekas kesiran luka pada lembut hujung jari. Awasi kawan-kawan, jangan melambung mata bilah sehendaknya jika anda tidak mahu terluka. Ya, hendaknya jengkal kekurang diamplas sedikit, ya, sebelum Boku Plus Kaizen Green Micarta mula digunakan. Aksi bilah yang licin bergerak di atas sangkar alas berbola dengan kekunci pelapik yang menahan paksi bilah sedalam 30%, yang diperkasakan dengan pelapik yang berkerangka dengan tuas yang kuat. Ujian mengetuk atas meja yang menunjukkan tuas kekunci pelapik yang kuat yang menahan paksi mata bilah dari melantung atau memantul balik pada tangan semasa menekan dan menarik mata bilah, yang memberi keyakinan semasa melakukan kerja-kerja memotong dengan genggaman yang lazim, ya, atau meluncur telunjuk pada mata bilah buat melapah dan juga bagi cengkaman yang berbaling. Dengan itu, terima kasih kerana menonton perbandingan di antara kedua bilah Boku Plus Kaizen Minimalist Flipper, dan kita jumpa lagi di video mingguan yang akan datang.